Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video ini aku itu mau bahas tentang produk Korea, makeup brand Korea yang kalian pasti udah tahu, yaitu Sis to Sis. Siapa sih yang nggak tahu Sis to Sis? Tapi buat kalian yang nggak tahu Sis to Sis, aku kasih tahu. Jadi Sis to Sis itu makeup brand Korea yang produk-produknya itu dikemas dalam sachet. Dan yang terpenting itu udah ada aplikatornya, jadi kalian bakalan praktis banget sih kalau misalnya pakai produk dari brand ini. Dia tuh travel size, terus kalian bisa bawa kemana aja gampang banget, gak perlu bawa aplikator kemana-mana. Oke, jadi hari ini Ana itu mau bikin cute animal look gitu. Gak tau hasilnya bakal kayak apa, tapi Ana bakal pakai produk-produknya Sis to Sis. Jadi tunggu terus. Jadi ini dia produk Sis to Sis-nya, udah ada di sini semua tuh. Aduh, cute banget kan? Nggak sabar buat cobain. Jadi ini memang beneran first impression Hana, pertama kali buat cobain produknya. Jadi ini produk pertama yang mau Hana cobain, ini tuh eyeshadow-nya 05 Cherry Shimmer. Kita nggak tahu warnanya kayak gimana, tapi ini udah pastinya shimmer gitu. Jadi kita langsung aja coba. Jadi ini langsung aja Hana pakai. Karena ini udah ada aplikator kayak gini. Hana mau ratain pakai tangan. Jadi ini menurut Hana mudah banget di blend gitu loh, gak yang lengket banget kayak gitu. Jadi ini gampang banget buat diaplikasiin. Dan warnanya Hana suka. Kalian bisa lihat warnanya nih, Hana swatch. Jadi warnanya cantik banget. Tuh, ini warnanya tuh kayak yang rada rose gold gitu loh. Tuh. Dan Hana itu mau coba pakai, ini ada lip creamnya yang Sugar Honey 04. Hana mau coba pakai di ujung-ujung mata gitu, soalnya biar makin kelihatan agak bold gitu loh di bagian mata. Jadi ini Hana pakai di pinggir-pinggirnya. Terus Hana tinggal ratain aja bagian bawah mata juga ya. Ini ternyata eye creamnya bisa juga jadi eyeshadow nih, soalnya dia lembut gitu, soft banget teksturnya. Jadi suka, dan warnanya bagus buat dikombinasikan sama si shimmer eyeshadow tadi. Nah, jadi kayak gini nih kalau udah di blend tuh, mudah banget ngeblendnya. Dan memang Hana taruh di bagian bawah mata karena Hana mau bikin animal cute look gitu kan, cute animal look gitu. Jadi gak apa-apa emang dibuat kayak gitu tuh di bawah-bawahnya. Ntar Hana mau tambahin lagi dikit shimmer di sini biar makin kelihatan. Oke, next. Jadi sekarang Hana mau nyobain produk selanjutnya, itu ada maskara Jet Black 01. Jadi Hana mau pakai. Apakah dia bakal bikin bulu mata Hana jadi lebih lentik atau tidak? Nah, jadi ini hasil pakai maskaranya Sis to Sis. Hana suka banget sih, soalnya ini dipakai satu layer gitu aja udah bikin bulu mata jadi lentik banget. Terus ini juga bikin bulu mata jadi lebih kelihatan tebal gitu. Jadi tebal banget sih. Mana harganya juga terjangkau. Next, Hana mau pakai blush gitu, tapi di sini karena Hana nggak tahu ada atau nggak blushnya, Hana pakai lip creamnya yang Pink Orchid itu 02 nih. Jadi Hana mau jadi ini sebagai blush. Mudah-mudahan bisa dan mudah di blend. Mari kita coba. Sekarang tinggal kita blend aja. Ternyata ini belum di blend. Karena Hana mau bikinnya looknya yang animal look gitu, makanya Hana bikin pink mana di pipi biar kelihatan cute-nya. Oke, yang terakhir mau Hana coba pakai tuh dua lip creamnya lagi. Jadi tadi kan ada 4 shade tuh. Ini
Hana mau pakai yang 01 sama 03, ini yang Ruby Berry sama Coral Daisy. Ini mau Hana coba ombre, karena yang ini tuh kayak nude gitu, terus ini merah kayaknya ya. Sumpah ya, demi apa ini Hana suka banget sama warna ini. Sekarang ada mau pakai yang merahnya. Jadi ini kalau di ombre kayak ini. Tadaaa. Jadi ini tadi aku bikin sebelah aja. Maaf ini kalau misalnya nggak bagus banget, soalnya emang masih belajar dan nggak, belum terlalu pandai banget sih. Jadi gimana? Gak, jadi menurut Hana ini itu recommended banget buat kalian, apalagi buat anak sekolah, itu bagus banget. Jangan lupa like and subscribe. Bye bye.